Assalamualaikum, selamat pagi kepada penonton, selamat pagi Malaysia dan juga rakan-rakan di studio. Saya nak cerita, rakyat Malaysia ni selalunya pada waktu pagi kita akan beriadah, bersenam dan juga akan bersarapan. Jadi soalan saya kepada penonton dan juga rakan-rakan di studio tu, dah sarapan ke belum? Sebab saya nak bawakan kepada anda pagi ini satu gerai sate yang terkenal di Muar. Sebab Muar ni terkenal dengan macam-macam jenis makanan dan juga terutamanya sarapan. Dan sate ni adalah salah satu sarapan yang popular yang selalu orang kalau datang Muar akan cari. Dan saya berada di salah satu gerai yang kedai yang cukup popular di Muar ini, iaitu kedai sate Reni semua. Dan saya tak keseorangan, saya bersama dengan pemiliknya iaitu Encik Harun Abdul Samad atau lebih dikenali sebagai Pak Harun Sate Muar. Baik Pak Harun, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Okay. Apa khabar? Alhamdulillah sihat walafiat. Mungkin boleh ceritakan dah berapa lama kedai sate ini beroperasi? Lebih kurang 41 tahun dah. Yang pada tangan saya lebih kurang 41 tahun. Bermakna saya ni generasi yang ketiga. Bermakna sekarang ni dah masuk generasi yang keempat lah. Anak saya yang ambil alih lah perniagaan ni. Sekarang ni saya hanya memantau je lah. Jadi kedai sate ni pukul berapa sampai pukul berapa? Dia buka pukul berapa, tutup pukul berapa? Biasa kita buka 7 pagi hingga 6 petang. Cuti hanya bila kita perlu kita cuti lah. Biasanya kita cuti sebulan lah. Bulan puasa tu kita sebulan kita cuti lah. Kita rehat. Dan kita buka pada 3 hari raya. Puasa lah biasa. Jadi ada tak terima tempahan-tempahan ke kalau macam raya tu ada orang tempah untuk nakkan sate ni? Tu biasalah, kalau raya ni memang sibuk. Dia orang punya buat tempahan kan. Kadang lebih 2 bulan lagi dia orang dah buat tempahan. Pasal bila dia tak tempah siang, kita kadang tak boleh nak sediakan dia punya stok tu kan. Okey, baik. Terima kasih Pak Harun. Ni saya nak tunjuk ni. Kita ada sate babat, ada sate ayam dan juga sate daging. Ya betul. Dan sate tu kita akan makan dengan nasi impit, bawang dan yang paling penting adalah kuah. Kuah kacang tu. Yang menjadikan sate tu sedap adalah perapan dan kuah kacang. Jadi tak bukan itu saja, saya nak bawa nak tunjukkan pembakaran sate yang sedang dibakar dan bau dia ni sangat-sangatlah menyelerakan dan saya tak sabar nak makan sebenarnya sate ni. Tapi sebelum tu kita kena siapkan dulu kerja kita sebelum boleh menikmati. Baik, bersama saya adalah anak kepada pemilik sate Renis iaitu Encik Azrin. Hai Encik Azrin. Hai. Okay, mungkin boleh kongsikan dengan Selamat Pagi Malaysia, dalam sehari berapa banyak sate dibuat? Okay, so untuk dalam sehari tu biasa kita pecahkan kepada dua lah, hari biasa dan hari cuti. So kalau macam hari biasa tu dalam 1,000 ke 1,000 lebih lah. Tapi kalau macam hari cuti hari ni, so Jumaat Sabtu lah, biasa dia boleh mencecah ke 2,500 ke 3,000 cocok sehari. Okay, mungkin daripada pukul berapa tu siapkan penyediaan dia? Okey, kedai kita beroperasi dah siap setting semua dalam pukul 7 lah. So 7 tu kita dah start jual lah, pukul 7 pagi sampai pukul 3.30 petang. Pernah tak macam ada orang datang tiba-tiba dah habis? Jadi macam mana tu? Itu biasalah kalau macam lebih-lebih lagi kalau macam hari cuti umum kan. So macam bila time orang pack tu memang cepat-cepat habis lah. Baik, terima kasih Encik Azrin. Baik, macam saya pun dah tak tahan dengan bau dia sebab sangat-sangatlah menyelerakan, asap-asap dia dah datang kat saya. Itu saja dapat kongsikan untuk cerita pagi hari ini. Saya nak pergi makan sate. Kita kembali kepada rakan di studio.